Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Super keren dan ganas nih bro sis. Matic baru bergaya adventure tourer sekelas Honda ADV baru aja resmi meluncur. Dan memperkenalkan ke kalian brosis, Matic Adventure Anyar dari pabrikan Peugeot yang berlabel XP400. Hadir di segmen Big Matic bergaya adventure pada motor ini, dibekali desain yang sekilas serupa dengan Honda X-ADV 750. Sebut saja seperti desain dual headlampnya yang sekilas terlihat mirip, meski headlamp pada XP ini terlihat dibuat sedikit lebih lebar, serta pastinya sudah menggunakan pencahayaan LED juga. Beralih ke bagian panel instrumen dibuat super lebar dengan perpaduan analog dan TFT pada bagian panel instrumennya. Lalu pada bagian suspensi dan kaki-kakinya dibekali suspensi upside down dengan velg 17 inci dan ban 110/70, model dual purpose, serta pengereman cakram ganda ABS pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi spring hydraulic dengan velg 15 inci dan ban 160/60, dual purpose serta pengereman cakram ABS belakang. Lanjut ke bagian stop lampnya bro sis. Terlihat memiliki desain tail atau stop lamp yang cukup lebar dengan desain futuristik dan pencahayaan LED. Berlabel XP400 pada Matic bergaya adventure ini dibekali mesin berkapasitas 400cc dengan tenaga 36,7 HP pada 8150 RPM dan torsi 38,1 Nm pada 5400 RPM. Hadir di segmen Matic Adventure Tourer pada motor ini, kabarnya jika masuk Indonesia akan dibanderol dengan harga kompetitif di kelasnya. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian dengan sosok motor ini? Kira-kira layak nggak sih menjadi pesaing Honda X-ADV di pasaran? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.